koran loh. Kota Tegal kurang lebih ada 25-an baliho yang mungkin harus turunan semua. Itu yang dipasang oleh Demokrat Kota Tegal ya? Kota Tegal. Ya. Yang besar akan... yang besar ada 2, yang ukuran 4x6, yang ukuran 2x3 itu sekitar 20-25-an. Hari ini akan turunkan semua, Pak? Mulai hari ini. Mulai hari ini kita instruksikan ke semua pengurus baik rakyat dan rakyat untuk menurunkan baliho yang bergambarkan Anies dan Ahaye. Kenapa ini Pak? Alasan penurunan ini Pak? Kami Partai Demokrat merasa dikhianati karena ada salah satu partai koalisi yang keluar. Nah, jadi yang keluar duluan bukan dari Demokrat tapi partai lain. Kami masih koridor sebagai partai koalisi untuk perubahan dan kebaikan, tapi ada salah satu partai yang sudah berkhianat ke kami karena mereka tidak terus terang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.